Halo semuanya masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, saya Billy Mambrasar, saat ini sedang transit di Doha, di Qatar, dalam perjalanan menuju ke Inggris untuk tugas kenegaraan bersama dengan Kedutaan Besar London dan juga Persatuan Pelajar Indonesia di Inggris, karena saya juga adalah alumni Inggris. Tetapi saya sebagai putra Kabupaten Kepulauan Yapen, lahir besar di Serui, lalu sekolah juga di Serui. Sekarang belum pulang ke Serui, tapi nanti akan pulang ke Serui segera karena orang tua dan keluarga besar semua ada di Serui. Saya sangat bangga sekali karena Kabupaten Kepulauan Yapen saat ini berulang tahun ke-51. Dalam perjalanan pembangunannya, saya melihat kemajuan dan progres yang luar biasa dan sebagai anak Serui, saya sangat bangga. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kabupaten Kepulauan Yapen, Waropen juga masuk. Yang ke-51, jaya selalu, tetap membangun untuk kesejahteraan masyarakat. Buat anak-anak muda di Kabupaten Kepulauan Yapen, anak-anak Serui, anak Waropen juga, saya ingin menyampaikan tetap semangat untuk belajar, mengejar cita-cita kalian. Jangan takut untuk bermimpi. Bermimpi itu gratis, bekerja keras mewujudkannya, dan menjadi yang terbaik. Sama seperti saya, anak penjual kue di Pasar Serui, bisa berada pada posisi yang saat ini, maka saya percaya bahwa semua orang berkesempatan dan memiliki hak yang sama untuk bermimpi setinggi-tingginya menjadi yang terbaik dan mewujudkannya. Dan kalian harus belajar, jangan malas-malas. Harus belajar, harus rajin, harus berusaha berjuang terus, karena mencapai cita-cita itu butuh kerja keras dan pengorbanan. Buatlah orang tua bangga, buatlah masyarakat Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Waropen bangga atas cita-cita dan pencapaian kalian. So, sekali lagi, selamat ulang tahun buat Kabupaten Kepulauan Yapen, buat Pak Bupati, salam pembangunan, buat semua Muspida, OPD, terus bekerja keras untuk membangun. Sekali lagi, Acis, aku cinta Serui, jayalah terus Kabupaten Kepulauan Yapen. Selamat ulang tahun. Dirgahayu.